Ya, selamat menjalankan ibadah sholat subuh bagi warga DKI Jakarta dan sekitarnya menjalankan. Pemirsa, kita kembali lanjutkan informasi di mana ribuan alumni Universitas Indonesia didukung oleh sejumlah alumni Universitas Negeri dan swasta lainnya mendeklarasikan dukungan untuk Jokowi Ma'ruf Amin di Gelora Bung Karno Jakarta Pusat. Dalam pidato singkatnya, Jokowi Dodo tegaskan perlunya pemimpin berpengalaman dan optimis. Deklarasi alumni UI ini bertemakan Demi Indonesia. Pembentukan gerakan dukungan terhadap paslon nomor urut 01 ini dimulai sejak 2 bulan lalu berdasarkan kesamaan pilihan politik. Jokowi Ma'ruf dinilai sebagai calon presiden yang tepat untuk memimpin Indonesia karena integritas dan rekam jejaknya. Demi Indonesia. Jokowi Amin. Jakarta 12 Januari 2019. Harapan ini pun disambut positif oleh Jokowi yang menyampaikan perlunya pengalaman dalam pemerintahan. Kepemimpinan diperlukan dalam skala terkecil barulah dapat memimpin negara. Tak hanya itu, Jokowi menegaskan kepemimpinannya saat ini tidak hanya tentang infrastruktur, tetapi juga tentang bantuan lainnya. Saya ingin bercerita sedikit mengenai pengalaman. Karena yang namanya memimpin itu harus memiliki pengalaman. Hampir 1,5 tahun prosesnya adalah saya belajar. Pagi siang malam. Saya belajar karena memang berbeda sekali kita dalam mengelola institusi bisnis dengan mengelola sebuah pemerintahan meskipun dalam lingkup kecil sebuah kota. Tetapi pengalaman itu sangat penting sekali bagi saya menapaki jenjang-jenjang yang lebih atas. Dari Jakarta, Randu Dahlia, Randy Aditya, iNews melaporkan.